Dengan selesainya arahan dari Ketua DPP PD Perjuangan, maka berakhir juga seluruh rangkaian acara pembukaan Rakerda 3 PD Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kami. Karena bagi PD Perjuangan itu ada mekanisme, ada aturan yang menegaskan bahwa urusan pencapresan itu adalah hak prerogatif dari ketua umum sesuai dengan hasil kongres kelima di Bali. Itu ada momentum. Dan supaya kita lebih peka turun ke bawah, dengarkan aspirasi masyarakat. Pada saat momentum yang tepat, ya, Ibu Ketua Umum akan menyampaikan siapa yang dicalonkan sebagai calon presiden, ya, dan wakil presiden. Jangan kemudian kita ikut-ikutan, ya, melakukan dansa-dansa politik, ya, terkait dengan wacana. Khusus proklamator tercinta Bung Karno dan kita semua yang hadir ini kita mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dan untuk provinsi insyaallah kita akan mengisi setiap dapil satu kursi sehingga bisa menjadi salah satu provinsi Provinsi Selatan. Kalau Makassar sendiri kan sudah kami menjadi salah satu pemimpinan, dan semoga seluruh kabupaten kota yang ada di Selatan ini bisa mengisi anggota DPR sekaligus menjadi salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Kota di Selatan. Ada yang